Kuncaraningrat juga dalam periodenya, ya, mengkontekstualisasi Kuncaraningrat. Apa itu budaya? Bagaimana budaya dikonstruksikan? Siapa yang mengkonstruksikan budaya? Kebudayaan itu dengan struktur kekuasaan. Budaya itu bagaimana diciptakan, dikonstruksikan oleh kekuatan yang mana? Tapi kita harus menempatkan Pak Kun secara kontekstual. Sebetulnya menjadi akar dasar dari perkembangan antropologi adalah dia sangat ingin semua berkembang. Antropologi itu belajar dari ilmu-ilmu lain. Kuncaraningrat sangat besar sumbangannya. Masalahnya adalah kita sekarang mau kemana?